Apple TV yang kekinian dan sukses 7 turunan. Zipla geng, buat kalian yang belum subscribe channelnya Apple TV, gak boleh sampai ketinggalan, apalagi sampai kelupaan. Karena dengan subscribe channelnya Apple TV, bikin kalian jadi update. Berita dari Papa Muda Kece yang totalitas dalam mengurus baby yaitu Stephen William. Nah, totalitas apa nih kira-kira? Langsung aja yuk check it out, geng. Ya, pasti eksklusif pastinya. Tapi melihat istri yang begitu berjuang mengurus anak itu kayak rasa pengen bantu gak sih? Pastilah, kita pengen, aku sih pengen bantuin banget karena kan dari apa saling ngelahirin kan udah berjuang banget lah buat anak itu kan taruhan nyawa kan, jadi ngurusin pasti aku bantuin lah pasti. Tapi kalau malam suka terbangun gak sih? Malam ya itu emang udah resiko lah kan ngurusin bayi, pasti malam bangun bersihin pampersnya, kalau emang cek dulu nih udah pupu nih bersihin lah, kasihan. Itu udah pasti. Tapi namanya belum tahu nih kita nih. Nah, belum dikasih tahu nih. Namanya udah sih udah pada tahu kan. Namanya Lucio Otil William. Boleh tahu artinya? Artinya coba cek di Instagram nih, udah ada. Tadi dengar-dengar lagi dibaptis. Rencana iya, rencana hari ini. Ada rencana hari ini, tapi event harus. Ini makanya kerja. Lagi mau telepon nih, udah selesai apa belum nih, lagi nunggu kabarnya. Boleh lihat fotonya gak sih? Boleh, fotonya video aja kali ya. Kayak kamu kadang-kadang kalau lokasi lagi pas break itu pasti ngeliat videonya ya. Kayak iya. Seneng banget gitu ya. Seneng, tunggu banget ya. Nyangka gak seorang Stephen sudah jadi seorang ayah? Ini nih videonya lucu banget ini. Parah. Ini aku pancing-pancing anak Daddy ya gitu-gitu. Ganteng itu ya? Iya. Anak Daddy ya? Yang ganteng itu nih? Iya. Dia. Kayak gitu lah. Kalau ngeliat ini aduh pengen banget pulang. Pasti makin semangat cari uang gak sih? Pasti makin lebih bertanggung jawab lah. Karena ya kerja kan yang membuat anak, buat istri, buat semuanya. Jadi harus lebih giat lagi. Hah? Nanti aja ditelepon. Tuh gengs, udah ganteng, masih muda, bule, kece, populer, cukup totalitas lagi ngurus bayinya. Tanpa ngerasa risih ganti popok sang baby. Kalau malam kebangun. Nah, untuk yang dilakukan Stephen ini gengs, kira-kira berapa nilai kece kalau Stephen disebut sebagai suami idaman? Isi di kolom komen dan tunggu video kece lainnya only on Selatu TV. Bye-bye. Oke gengski, jangan lupa ya di like, subscribe, comment, and share. Dan nonton terus di Selatu TV.